Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nista'inuhu wa nista'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syai'ati wa amalina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayidlil falantajidalahu waliyam murshida Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Amma ba'du kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV dimanapun berada Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita di dalam syarah kitab Tauhid. Semoga setiap pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kaum muslimin, pemirsa salam TV dimanapun berada, tentunya kita tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulang bahasanya, materi kita, pembahasan kita, merupakan pembahasan yang sangat besar, sangat urgen, yang sepantasnya setiap Muslim dan Muslimah memberikan perhatian yang besar terhadap materi ini. Karena dia berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, karena dia berkaitan tentang fondasi-fondasi di dalam agama kita. Ketika pondasi itu kuat dan kokoh, maka agama seseorang pun akan kuat dan kokoh. Sebaliknya, jika pondasi tersebut keropos, maka bangunan agama yang ada di atasnya pun akan menjadi menjadi tidak kuat. Kau muslimin, pemirsa, salam tipi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil satu tema yang dituliskan oleh penulis yang berkaitan tentang rasa takut. Ya. Yeah. Penulis membawakan satu ayat yang dijadikan sebagai judul tema pada pembahasan kali ini. Yaitu di dalam surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Falata, falata in ya, sesungguhnya mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakutimu. Maka jangan takutlah engkau kepada mereka. Akan tetapi takutlah kepada aku kalau engkau benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah. diringkas materi ini berkaitan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sering kita ulang-ulang bahwasannya al khauf yaitu rasa takut merupakan ibadah hati. Ibadah hati yang sangat agung, sangat besar. Tatkala seseorang bisa memurnikan rasa takutnya itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh dia telah melakukan satu ibadah yang besar sampai-sampai yeah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah ar-Rahman waliman khafa maqama jannatan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabbnya maka baginya dua surga. Ya. Yeah. Dua surga akan diperoleh oleh orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus ulaika khairul bariyah." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mereka adalah orang yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik makhluk adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Jaza'uhum inda rabbihim jannatun tajri. Ya. Balasan mereka jannatu adanin tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga aden. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadah mereka kekal di dalam surga tersebut. Ya. Radiallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyia rabbah. Allah ridha terhadap mereka. Mereka pun ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Zalika liman khasyia rabbah. Mereka adalah orang-orang yang takut terhadap Rabbnya balasan yang teramat sangat besar. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Kemudian Allah pun meredoi mereka. Ini adalah puncak daripada segalanya. Mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ini adalah ibadah. Rasa takut merupakan ibadah. Nah, kalau itu ibadah, maka dia harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memalingkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya, penulis membawakan satu judul penting ini di dalam kitab tauhid ini. Kaum muslimin, pemirsa, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan membacakan dalil-dalil ya, yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama tadi sebagaimana telah kita bacakan yang merupakan judul bab ya, penulis membawakan satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-175 Allah Subhanahu wa taala berfirman innamadzalikumusyaitanu yakhawifu auliyaahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ya sesungguhnya mereka itu adalah syaitan yang mana mereka menakut-nakuti berserta wali-wali mereka yang menakut-nakuti kalian yaitu orang ya, nabi dan para sahabat nih ini ini bercerita tentang ya, kisah di, di perang Uhud yang mana uh, Nabi SAW ditakut-takuti oleh orang-orang musyrikin akan tetapi Nabi SAW tidak gentar, tidak takut. Justru Nabi mengajar mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. bahwasannya mereka itu hanyalah menakut-nakuti saja dan itu mereka adalah setan. Jangan takut sama mereka. Akan tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ya. Jadi rasa takut itu harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah uh, merincikan sebenarnya bahwa saya ta rasa takut itu ada beberapa jenis. Yang pertama al khauf al mashru yaitu rasa takut yang disyariatkan dan inilah yang kita katakan tadi harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa takut yang dimaksud bukan hanya sekedar pengakuan rasa takut saja akan tetapi rasa takut yang dibarengi dengan ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu itu baru benar rasa takutnya. Ya, yeah. rasa takut yang menggiring seseorang melakukan amalan-amalan soleh dan meninggalkan segala macam kemaksiatan itu baru benar rasa takutnya. Yeah. Jadi kalau ada orang mengatakan takut kepada Allah, akan tetapi, pada waktu yang sama, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, dan dia tabrak semua larangan-larangan Allah, maka rasa takutnya itu tidak benar. Ya. Yang diharapkan dari rasa takut itu, seseorang itu melakukan perintah Allah SWT dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ya Jadi, ini adalah jenis. Ya, yeah. rasa takut yang pertama dan ini harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini harus kita hadirkan di dalam diri kita selalu. Dalam aktivitas kita, di dalam ibadah kita harus ada rasa takut. Ya. Yeah. Dan rasa takut tersebut harus juga dibarengi dengan rasa roja, rasa harap. Kita takut tatkala kita beribadah kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima karena kekurangan dari ibadah yang kita lakukan, kurang sempurna, kurang ikhlas, dan seterusnya. Namun, pada waktu yang sama, kita tetap berbaik sangka kepada Allah dan berharap balasan, dan ya, diterimanya amalan tersebut. Ya, tidak boleh kita beribadah dengan rasa takut saja akan tetapi harus ada padanya juga rasa roja, rasa harap akan diterima dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Ya. Yeah. Jadi rasa takut yang pertama ini harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pembagian yang berikutnya yang disebut dengan al khawf al-mubah, rasa takut yang diperbolehkan. Ya. Yeah rasa takut yang sifatnya naluri tobiah. tabiat manusia ya seperti misalnya seseorang takut terhadap binatang buas ya takut kepada ular, singa ya takut misalnya kepada ya benda-benda yang mengerikan ya maka ini disebut dengan khauf ya mubah khauf yang rasa takut yang tidak masalah tidak apa-apa Ya, dia itu uh, tidak ada hukumnya selama ya tidak menghalangi seseorang dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jenis takut yang kedua ini itu hukum asalnya mubah, tidak masalah ya. selama rasa takut tersebut tidak menghalangi seseorang untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan larangan Allah Subhanahu yeah. wa taala. Misalnya seseorang eh, rumahnya menuju masjid itu melewati pekuburan. Ya. Yeah. Sehingga dia pun takut kalau-kalau di pekuburan itu ada jin, ada setan yang mengganggunya. Karena jin dan setan bisa saja mengganggu akan tetapi tidak bisa memberikan mudor kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. kemudian dia takut untuk pergi ke masjid karena ya, rasa takutnya terhadap jin ataupun setan tadi, sehingga dia pun tidak mau melaksanakan sholat di masjid. Maka ini terlarang. Ya. Hukum asalnya dia takut terhadap makhluk-makhluk yang jahat tadi, jin dan setan dan lain sebagainya, hukum asalnya itu mubah, ya itu suatu yang wajar. Seseorang takut terhadap hal-hal yang demikian. Akan tetapi dia bisa berubah menjadi suatu kemaksiatan yang dilarang tatkala rasa takut tersebut menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dia harus menyingkirkan rasa takut tersebut. Ya. Dan dia yakini bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan bahaya dan tidak ada yang bisa menurunkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia terus lakukan. Ya. Jadi ini adalah pembagian yang kedua yaitu al khawf al mubah. Rasa takut yang mubah yang tidak tidak bermasalah. Dan pembagian yang ketiga ada yang disebut dengan al-khauf al-muharram. Rasa takut yang diharamkan. Ya, yeah. dan ini juga nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dia di bagian yeah, bisa masuk ke dalam kesyirikan dan ada yang dia bisa masuk ke dalam kemaksiatan. Intinya rasa takut yang ketiga ini diharamkan. Ya, yeah. tidak boleh. Ya, yeah. seperti yang pertama rasa takut yang sifatnya syirik ketika seseorang takut terhadap suatu benda yang secara zahir itu tidak bisa memberikan sesuatu misalnya seseorang takut terhadap pohon yang mana pohon ini bisa menurunkan musibah ya maka ini adalah rasa takut yang sifatnya syirik karena tidak mungkin pohon itu bisa memberikan musibah tidak ada sebab yang zahir yang tampak Ya, insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <silence> Wassalatu wassalamu ala amma ba'du. Pemirsa Salam TV dimanapun berada, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam syarah kita Tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari agama Islam ini. Telah kita sebutkan tadi bahwasannya para ulama telah membagikan rasa takut itu menjadi tiga bagian. Yang pertama yang disebut dengan al-khawf al-masyru' rasa rasa takut yang disyariatkan dan ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang berkonsekuensi seseorang itu melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan al-khawf al-mubah, rasa takut yang mubah, yang boleh-boleh saja ya yaitu kalau seseorang takut terhadap hal-hal yang yang mengerikan, yang membahayakan, yaitu tidaklah masalah selama tidak menghalanginya dari dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disebut dengan al-khauf al-muharram, rasa takut yang yang diharamkan. Dan ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama disebut dengan al-khauf syirki. Ya, rasa takut yang sifatnya termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi setel, tatkala seseorang takut terhadap sesuatu ya, yang mana sesuatu ini bisa menimbulkan ataupun memberikan marah bahaya kepadanya akan tetapi tidak mungkin itu bisa terjadi, tidak ada sebab yang zahir yang tampak. Ya, misalnya seseorang takut terhadap eh, pantai Ataupun penghuni pantai itu bisa menurunkan musibah. Dia takut. Ya, yeah. kalau saja penghuni pantai itu bisa menghalangi yeah, pendapatannya di dalam berlayar mencari ikan. Ya, yeah. atau misalnya seseorang takut ketika dia melewati suatu tempat. Ya, yeah, yang mana tempat tersebut akan memberikan musibah memberikan malapetaka. Padahal tempat tersebut tempat yang biasa saja. Ya, ini disebut dengan khauf asyirki. Rasa takut yang sifatnya ada padanya kesyirikan karena dia meyakini di sana ada zat yang bisa memberikan manfaat ya ataupun menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya disebut dengan al yang sifatnya maksiat Ya, dia tidak sampai ke derajat kesyirikan, akan tetapi dia ya masih dalam kategori kemaksiatan yang tentunya seharusnya dijauhi juga, yaitu tatkala seseorang takut ya terhadap sesuatu yang mubah dan dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karenanya. Ya. Dia takut terhadap sesuatu yang mubah dan rasa takutnya itu Uh, meningga, mendorongnya meninggalkan perintah-perintah Allah. Misalnya tadi telah kita sebutkan seseorang yang uh, takut melewati kuburan, ya yeah. sehingga dengan rasa takut ini dia meninggalkan sholat berjamaah karena rumahnya sampai ke masjid itu harus melewati pekuburan terlebih dahulu. Rasa takutnya terhadap hal tersebut, ya sehingga dia menghalangi atau terhalangi dari Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini ya ini disebut dengan kemaksiatan. Ya, ini ini terlarang, tidak boleh. Seharusnya dia ya mencegah hal tersebut, dia hilangkan rasa takut tersebut. Ya, dia tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa takutnya terhadap makhluk apapun itu melebihi mengalahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih takut meninggalkan perintah-perintah Allah daripada hal-hal yang sifatnya ya, hanyalah gangguan-gangguan makhluk. Ya. Seharusnya dia yang utamakan, dia besarkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu dia pembagian ya, rasa takut yang dikatakan oleh para ulama, dia ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi, al al mashru ya rasa takut yang disyariatkan yang kemudian yang, yang berikutnya al al mubah rasa takut yang mubah dan yang berikutnya ya al al muharram yaitu rasa takut yang yang diharamkan kemudian kita kembali ke pembahasan sebagaimana penulis menyebutkan membawakan satu dalil di dalam surat at bah Allah Subhanahu wa taala berfirman Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa atas wa lam yakhsya illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima sifat yang mana mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu yeah. wa Ta'ala. Ya. Jadi, kalau dikatakan memakmurkan masjid, bukan hanya membangun fisik masjid. Ya. Walaupun memang itu bagian daripada memakmurkan masjid. Kata para ulama, memakmurkan masjid itu dua maknanya. Bisa jadi makna yang pertama itu memang benar-benar membangun fisik masjid, diperindah, diperbagus masjidnya. Ya, makna yang berikutnya, ya, melaksanakan ataupun mengisi masjid itu dengan ibadah. Ya, ini juga dimaksud ataupun dikategorikan sebagai memakmurkan masjid. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini orang-orang yang memakmurkan masjid itu lima. Ya. Yang pertama itu orang yang beriman kepada Allah. Ya. beriman kepada hari akhir. Ya. Lantas dia pun mendirikan salat, menunaikan zakat, dan kunci yang terakhir dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang memakmurkan masjid itu. Ya. Bukan hanya dia yang mendirikan masjid. Ya. Akan tetapi dia tidak takut kepada Allah. Mungkin dia adalah donatur tunggal, donatur satu-satunya masjid tersebut. Akan tetapi dia di satu waktu dia menyelisih perintah Allah ini bukan yang memakmurkan masjid, Yeah. Di satu waktu dia Menabrak semua larangan-larangan Allah Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Ini bukan orang yang memakmurkan masjid Ya, yeah. Yang memakmurkan masjid itu yang telah kita sebutkan tadi Lima Beriman dia pada Allah Beriman pada hari akhir Dia laksanakan sholat Tunaikan zakat Dan dia takut sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Ini yang kita sebutkan tadi al -khob al masyru rasa takut yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi menyebabkan seseorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah itu yang dimaksud dengan rasa takut. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kembali membawakan satu dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, Wa minan nas mayaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Ya, yeah. sebagian manusia itu ada yang dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Akan tetapi tatkala tetap dia mendapatkan ujian gara-gara keimanannya Ya, gara-gara dia berpegang teguh terhadap perintah Allah, dia mendapatkan ya mendapatkan ya cobaan, ujian, ya celaan dan seterusnya. Ya, ja'ala Dia menjadikan ujian tersebut seakan-akan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian manusia demikian. Ya. Tatkala dia mendapatkan Iya, kesusahan karena ketika kita men, ya, menjalankan menerapkan syariat Allah ini akan ada saja ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan ada saja gangguan-gangguan dari manusia ya bisa jadi gangguan tersebut dari orang, -orang kafir ya bisa jadi gangguan tersebut dari ya atasan-atasan kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita ataupun dari anak kita karena kita benar-benar memegang syariat Islam ini, menjalankan aturan Allah. Iya. Salah satunya misalnya kita mendirikan sholat lima waktu pada waktunya di masjid. Iya. Ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Ada saja orang yang mengkritik kita dan seterusnya. Sebagian manusia tak sanggup dia menahan hal tersebut. Iya. Dia jadikan itu seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia pun berpaling. Sebagian orang itu berpaling dan meninggalkan ya berpegang teguhnya kepada syariat gara-gara takut sama manusia. Ya, rasa takutnya kepada manusia mengalahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sebagian manusia ya, demikian. Dia tidak sanggup, tidak kuat ia ya, menerima ujian, menerima ia ya, cercaan dan seterusnya. Seorang yang beriman di muka bumi ini, seorang yang menjalankan syariat Allah, dia pasti diuji. Ya Allah akan uji dia, Allah akan berikan dia ujian, berikan dia cobaan. Sehingga Allah pun tahu mana yang benar-benar ia -benar, ya, jujur dalam keimanannya dan mana yang dia setengah-setengah. Ya. Kalau dapat keuntungan dia mau beriman, kalau tidak tidak. Ya. Sehingga dia pun mengedepankan rasa takutnya kepada manusia dan dia selewengkan rasa takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ya ridho manusia. Ya. Kau muslimin Para pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut itu harusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang dengannya kita kuat memegang syariat ini. Jangan sampai rasa takut kepada ya rasa takut kepada manusia itu mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Sehingga sebagian orang mau meninggalkan agamanya karena untuk mencari keriduan manusia. Ya, padahal keriduan manusia itu suatu yang tidak bisa dicari, tidak bisa didapatkan. Ya. Ridon nas, goyatun latudrak. Ya, kata para ahli hikmah, keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Waridallah, goyatun latutrak. Sementara rida Allah adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, akan tetapi sebagian manusia membalik hal tersebut. Dia mati-matian untuk mencari rida manusia dan dia biarkan ya, rida Allah dia tinggalkan di nomor sekian kan. Ya, tentu ini sangat tercela dan harusnya kita jauhi. Kau muslimin pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bacakan kembali satu asar ya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya secara marfu. Nabi SAW pernah bersabda inna min da'fil yakin antur dian nasa Ya. Termasuk lemahnya keyakinan seseorang yaitu tatkala seseorang itu rela dia ya Allah marah demi mendapatkan keriduan manusia ini termasuk daripada kelemahan iman ya dia rela tinggalkan itu ya perintah-perintah Allah yang penting manusia itu suka dengannya ya, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini.

Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita Masih di dalam bab Ya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pembahasan ini, materi ini Memberikan pencerahan kepada kita Agar kiranya kita tetap terus memiliki rasa ya, rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah ibadah kita karena rasa takut ini tuntutan yang dituntut oleh Allah subhanahu wa taala terhadap diri kita semua artinya hendaknya ada harus ada rasa takut ini di dalam diri kita masing-masing ya berapa banyak manusia itu tidak ada rasa takut padanya maksudnya takut kepada Allah ya yeah. ataupun kalaupun ada rasa takutnya kepada Allah itu nomor sekian rasa takutnya terhadap makhluk itu nomor satu kepada Allah itu nomor sekian ya yeah. terbukti dari perbuatannya bukan dari lisannya karena kalau dari lisan semua orang akan mengatakan dia takut kepada Allah ya yeah. tapi lisan itu harus dibuktikan dengan perbuatan ya, sudahkah rasa takutnya itu menggiringnya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Kalau benar, maka apa yang diucapkannya itu benar. Akan tapi apabila tidak, ya, artinya dia tidak tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah, maka apa yang diucapkannya itu hanyalah dusta. Kau ya. muslimin, pemirsa salam tipe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi ya penggalan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan bacakan kembali. Bahasanya Nabi sallallahu wasallam pernah bersabda Inna min da'fil antur bisakhatillah. Termasuk kelemahan keyakinan seseorang itu tatkala dia rela ia ya, mengorbankan ridha Allah demi mendapatkan rida manusia. Dia tidak peduli Allah marah atau tidak, Allah suka atau tidak. Yang penting manusia ridho kepadanya. Ya. Yang penting dia bisa mendapatkan kesenangan manusia, membuat manusia itu tertawa tersenyum. Meskipun Allah murka, itu tidak masalah baginya. Ini imannya lemah. Orang yang demikian itu imannya lemah. Ya, misalnya seorang suami ingin membahagiakan istrinya memberikan harta yang banyak, memberikan perhiasan yang banyak. Ya. Namun dia bekerja dengan pekerjaannya haram, misalnya bekerja di tempat-tempat yang ada padanya riba. Dia tahu itu haram, itu tahu, ya perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia langgar demi untuk mendapatkan ridho istrinya. Orang yang demikian ini lemah imannya, lemah imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia rela, iya, mengorbankan ridha Allah demi mendapatkan ridho manusia. Kemudian termasuk iya kelemahan iman itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya dan tahmadahum Tatkala engkau memuji manusia karena engkau mendapatkan rezeki darinya, mendapatkan rezeki melalui perantaranya, lantas engkau kemudian memuji-mujinya. Ya, menyanjung-nyanjungnya sehingga engkau lupa Allah yang sebenarnya memberikan rezeki tersebut. Berapa banyak manusia itu tatkala mendapatkan suatu nikmat, mendapatkan suatu rezeki, makanan, ya harta, gaji dan lain sebagainya, dia sangat memuji-muji orang yang memberikannya itu. Sangat menyanjung-nyanjungnya. padahal hakikat yang memberikan kenikmatan, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kita diperintahkan untuk bersyukur kepada manusia. Berterima kasih disebutkan di dalam hadis, man la man la, la Orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, dia itu sebenarnya tidak berterima kasih kepada Allah. Yeah. Akan tetapi yang terlarang itu tatkala seseorang itu memuji-muji sampai berlebih-lebihan. Ya, kewajiban kita kalau kita mendapatkan suatu nikmat, suatu rezeki dari orang lain, kita berterima kasih saja kepadanya. Kita doakan dia. Dan kita sandarkan pujian hanya kepada Allah, alhamdulillah. Kita katakan demikian. Karena hakikatnya memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Ya, manusia hanyalah sebab. Ya. Berapa banyak ya, seseorang itu tidak mendapatkan yang dia inginkan padahal apa yang dia inginkan itu ada di depan matanya. Ya. Karena Allah belum takdirkan. Ya. Jadi ini termasuk ya, lemahnya iman seseorang ketika dia memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang yang memberikan sesuatu kepadanya dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang termasuk kelemahan iman adalah wa ala ma lam Ya. Ketika engkau mencela seseorang yang mana dia itu seakan-akan telah ya, menghalangi rizkimu. Yang engkau celah dia, engkau marah kepadanya. Misalnya seorang pedagang di pasar menjual pakaian ataupun lainnya. Lantas orang tersebut memilih-milih akan ya. tetapi tidak jadi beli. Dia berlalu, pergi. Lantas si pedagang ini pun marah-marah mencela. Dia mengatakan engkau hanya menyerak-nyerak pakaianku saja tidak jadi beli dan seterusnya. Ini termasuk iman lemah. Ya. Karena dia telah memarahi dan mencela orang lain yang pada dasarnya bukan dia yang mengatur rezeki itu. Ya akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah bagi-bagikan. Bisa jadi hari ini dia dapat, besok tidak, dan seterusnya. Ya, kalau mau introspeksi dia kembali lagi ke kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat, bisa jadi mungkin dia dihalangi dari rezeki pada hari itu karena bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang tersebut. Ya. karena kita meyakini prinsip. Ya, bahwasannya tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa memberikan manfaat, memberikan rezeki, apapun itu makhluknya. Demikian sebaliknya tidak ada yang bisa menolak mudarat, mengangkat mudarat, marah bahaya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip seorang muslim. Ya, ketika prinsip ini tertanam kuat, dia tidak akan mencela orang lain. Ya, dan demikian pula dia tidak akan berlebih lebih dalam memuji orang lain karena pada hakikatnya semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian nabi mengatakan inna rizqallahi la suharisin sesungguhnya rezeki Allah itu tidak bisa diambil diperbanyak oleh orang-orang yang bersemangat sebaliknya walla yardduhu karahiyatukarihin dan tidak juga bisa ditolak oleh orang-orang yang membencinya. Artinya, semua itu telah ditakar, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Iya. Tidak akan bisa seseorang itu mendapatkan lebih dari apa yang telah ditakar. Iya. Tetap, kalau seseorang telah menakar, rezeki seseorang pada hari ini, sekian, dia akan mendapatkan sekian. Walaupun dia bekerja siang malam, lembur, dan seterusnya, kalau Allah tak takdirkan dia dapat, dia tidak akan dapat. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Demikian pula ketika seseorang Allah telah mentakdirkan untuknya suatu rezeki, tak ada yang bisa menghalanginya. Atasan tidak bisa, rekan sejawat tidak bisa, syeton jin tidak ada yang bisa. Ya, yeah. karena Allah yang berkehendak. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wa alam an al ummata la ijtamaat ala an yinfa'u kabi Shayin lan yinfa'u kabi Shayin illa bi Shayin kadhja Wallahu laka ketahuilah kalau saja semua umat mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu tak akan bisa mereka memberikan manfaat secuil pun tak akan bisa ya sebaliknya walau ijtama'u ala lam illa qad alaik kalau mereka berupaya memberikan mudor marabahaya, bahaya menghalangi rizkimu semua makhluk berkumpul Tak akan bisa secuil pun mereka memberikan mudarat kecuali sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufiatil aklam wa jaffatis suhub. Pena-pena telah diangkat dan catatan takdir sudah kering. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Intinya prinsip seseorang itu meyakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat menolak mendorat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa perkara yang termasuk ke dalam ya lemahnya iman seseorang. Ya walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama karena memang terdapat ya perawi yang daif, akan tetapi maknanya itu sesuai maknanya itu benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya seperti beberapa hadis Nabi itu ada yang dia tidak benar secara ataupun tidak sahih secara ya, sanatnya akan tetapi matanya itu benar seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah doa itu adalah intisari ibadah hadis ini memang diperbincangkan akan tetapi maknanya benar dan itu sama halnya seperti ya kriteria daripada orang-orang yang lemah imannya yang telah kita sebutkan tadi ya, kaum muslimin Pemirsa, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, rasa takut itu harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kita kepada makhluk bisa jadi itu adalah perkara yang mubah, akan tetapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai seseorang itu takut cercaan manusia sehingga dia pun tinggalkan dakwah. Dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena dia takut mendapatkan mudor dari orang lain. Dia takut rezekinya terbatas, dihalangi oleh orang lain. Ini bermasalah dalam akidahnya. Ya. Oleh karenanya sebenarnya kita harusnya ini benar-benarlah memahami siapa itu manusia. Ya. Oleh karenanya para salaf mengatakan Man nasa orang yang mengetahui hakikat manusia, dia akan beristirahat, dia akan tenang. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu tahu bahwasanya manusia itu adalah makhluk biasa, makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, dia akan tenang hidupnya. Dia tidak akan takut kepada orang tersebut dia akan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala dia benar-benar memahami hakikat manusia siapa itu manusia ya dan dia letakkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya dia akan istiraha kata para ulama dia akan istirahat dia akan tenang hidupnya ya tidak tidak bergantung kepada orang lain dan dia tidak takut kepada orang lain dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi banyak manusia yang dia tidak takut ataupun dia tidak tahu hakikat manusia itu siapa. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi wajangan bagi kita agar kiranya kita tetap terus ya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap ibadah kita, harus ada kita timbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.